Mana Jibasa Pamungkas, Mahesa? Entah. Kabur. Entah siapa tadi yang membawanya. Pasti Nyi Parwati. Tadi dia datang ke rumah. Dia ingin membawa Ayu Wulandari ke Kadipaten. Tapi kok, kenapa Aji Basa Pamungkas yang digondolnya ya? Pasti ada apa-apanya di balik semua ini. Sampai sekarang Ayu Wulandari belum ditemukan. Dan kamu diam saja. Mana tanggung jawabmu terhadap hilangnya anakku, Gendowor? Atau kau hanya ditugaskan menjaga kudanya saja? Waduh, Gusti Allah. Hati-hati dengan Ayu. Dari kekuasaan Arya Soma dan pendekar-pendekar hitam lainnya. Berilah dia kekuatan untuk menghadapi dunia Allah. Gendowor, terus terang saja. Apakah kau sanggup mencari anakku atau tidak? Sanggup, Gusti. Kapan? Hambanya dong dawuh, Gusti. Kapan hamba harus berangkat? Makin cepat makin baik. Hamba mohon doa restu Kanjeng. Berangkatlah sekarang juga. Permisi. Permisi. Kakang Gendowo, mau kemana, Kang? Mencari Kanjeng Roro Ayu Wulandari. Aku ikut. Jangan, ini bukan perjalanan untuk bersenang-senang. Aku tahu, kalau ada apa-apa di jalan, aku bisa membantu Kakang. Jangan. No Ayu, aku akan menyusul Kakang. Romo. Masuk ke dalam. Ayo masuk. Kenapa putri? Aku lihat wajahnya sedang bersedih. Kesal aku sama anak itu. Kendomari, jago andalan Kiai Jamas. Itu yang sampai sekarang saya tidak mengerti. Lepaskan saja. Siapa yang dilepaskan? Setiawati. Setiawati. Apa maksudnya? Jaka! Hey. Bajumu rapi dan bagus. Habis kondangan ya? Bukan, dari Pasoanan. Diundang tadi? Ya, aku ditugaskan untuk mencari Ayu Wulandari. Aku bantu. Bantu bagaimana? Akan aku tunjukkan di mana Kanjeng Ayu Wulandari berada. Kau tahu? Sekarang tidak, tapi nanti aku pasti tahu. Oh.
cepat, Kakang. Kemana? Jangan pura-pura. Ayo cepat. Aku bawa kuda ini untuk Kakang. Tapi sudah, pergi saja. Hargai Kanjeng Roro yang ingin membantu. Ayo cepat. Ayo. Panas sekali. Hamba mohon belas kasihan. Tubuh anak asuhan hamba dihancurkan orang. Mohon agar Hyang Pukulun bersedia menyembuhkannya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Terima kasih Hyang Pukulun. Ketua, daripada kita susah payah mencari Tirta dan perawan Ontang Anting, apa tidak sebaiknya kita pulang saja? Hah? Pulang? Iya, Ketua. Malampir kan sudah menyuruh setan pemakan manusia untuk mencari Tirta. Kalau dia dapat, lalu kita rebut. Bagaimana? Setan pemakan manusia itu tidak bisa dibunuh, sebab jasadnya sudah dirasuki arwah lelembut. Kalau setan itu tidak bisa dibunuh, ya kita lumpuhkan saja, Ketua. Tandara Cakra,
Aku pernah mendengar Kanjeng Romo menyebut-nyebut tanda kelahiran itu. Iya, aku juga pernah mendengar dari Kiai Jamas. Kiai Jamas? Diajeng juga mengenal Kiai Jamas? Iya, waktu aku diculik Mak Lampir. Hah? Diculik Mak Lampir? Iya. Apa ini, Mak Lampir? Anak untang anting itu sudah kudapat. Sekarang kau harus mati. Iya. Mungkin Dek Ajeng ada hubungannya dengan anak laki-laki yang memiliki tanda racakra itu. Mungkin saja, tapi aneh. Anak laki-laki itu berubah menjadi seekor anak kambing. Ah, yang benar saja. Mana ada manusia yang bisa berubah menjadi kambing? Aku tidak bohong. Ada raksasa menunjuk anak laki-laki itu. Kemudian, anak laki-laki itu berubah menjadi seekor anak kambing. Kalau aku ingat peristiwa itu, aku takut sekali. Pokoknya, Denayu tidak usah takut lagi. Kan ada aku dengan Mahesa. Ngaco kamu. Saya ingin sekali bertempur melawan Mak Lampir. Tapi ya itu, baru melihat saja dia sudah kabur. Ada ular! Ada ular! Katanya mau melawan Mak Lampir. Baru mendengar ular saja sudah takut setengah mati. Wah, kalau dengan ular sih jelas aku takut. Sebab sekali kena gigit bisa langsung mati. Iya kan, Dinayu? Iya, iya. Kalau sekarang Diajeng sudah sebesar ini, mungkin anak laki-laki itu sudah dewasa. Mungkin juga, tapi entah ada di mana dia sekarang. Kalau sudah jodoh, pasti akan ketemu lagi. Apa? Aku bilang, kalau sudah jodoh, pasti akan ketemu lagi. Apa? Ayo bilang sekali lagi. Kalau jodoh, pasti akan ketemu lagi. Sakit. Mengaku salah tidak? Iya, aku mengaku salah. Kau jahat. Sengaja membiarkan aku jadi makanan serigala siluman. Aku juga kaget. Waktu aku datang, makhluk itu sudah menjambak ikat kepalamu. Kaget kenapa? Kaget melihat aku ternyata seorang gadis. Iya juga, tapi bukan hanya itu. Aku khawatir kau celaka. Kau sungguh-sungguh khawatir aku celaka? Iya. Adik, kau kenapa? Apa aku salah? Tidak. Kalau aku salah, aku minta maaf ya. Kalau tidak salah, kenapa mesti minta maaf? Benar-benar aneh. Hei, aku dapat! Ha, aku juga. Ayo kita bakar. Aku sudah lapar.
sudah ditahan? Belum. Aku bilang apa? Makanya, jangan terlalu rakus. Habisnya, aku sudah tidak tahan. Makanya, jangan rakus. Ah, kamu menyalahkan aku terus. Sudah, jangan berantem. Ini ikannya sudah matang buat kamu. Terima kasih. Kau senang sekali makan ikan. Kalau masih kurang, nanti aku tangkap lagi. Tidak usah, cukup. Rumahku di pulau terpencil. Sejak kecil aku selalu makan ikan. Kenapa aku menyamar? Aku kabur dari rumah. Kabur? Aku bosan tinggal di sana, tidak ada teman. Ayahku melarang aku pergi. Kata ayah, di dunia yang ramai banyak orang jahat. Makanya supaya aman aku menyamar. Namamu Citrasena. Seperti nama laki-laki? Ayahku menginginkan anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Walaupun kecewa, tapi dia tetap menyayangiku. Apalagi ibuku meninggal sewaktu melahirkan. Kasihan. Hati-hati. Ayahku itu orangnya aneh dan kejam. Kalau kau salah bicara, bisa-bisa kau dibunuhnya. Siapa nama ayahmu? Ayahku ahli racun yang paling ditakuti. Orang-orang memanggilnya Gundala Seta. Nama ular yang sangat berbisa dan mematikan. Kakang, jawab dengan jujur. Apa Jakalalana itu nama yang sebenarnya? Kau tak akan mengerti kesulitanku. Kita bertemu lagi, Tirta. Kau mengenalnya? Ya, dia manusia berhati iblis. Tirta, kau dicari ayah angkatmu, Dewa Petir. Sekarang ikut aku. Maaf, Malampir. Aku tidak mau ikut denganmu. Kenapa? Siapa yang mau ikut dengan nenek jelek sepertimu? Tutup mulutmu, bocah lancang. Nanti aku tarik lidahmu keluar. Aku sudah dewasa. Aku bebas menentukan nasibku sendiri. Tirta, susah payah aku mencarimu. Kalau kau tidak mau, aku akan memaksa. Apa boleh buat? Kalau kau memaksa, aku akan melawan. Kurang ajar. Kau mau bertempur lagi? Ayo, keluarkan semua kesaktianmu. Berhenti. Jatuh. Oh!
Anak ini benar-benar berilmu tinggi. Pantas nenek tua itu iblis yang ditakuti. Aku harus berhati-hati. Percuma kau melawanku, Tirta. Sudah banyak tokoh-tokoh yang mati di tanganku. Biarlah aku mati di tanganmu, Malampir. Tapi aku akan tetap melawanmu. Kurang ajar! Resetan ini! Meskipun kau pandai menjaring angin, tapi tidak mungkin kau bisa melawanku. Lebih baik kau menyerah padaku dan ikut bersamaku. Berhenti! Ayo, kerahkan seluruh kekuatanmu, anak muda. Lepas! Anak ini benar-benar berilmu tinggi. Kalau dia kubiarkan hidup, dia akan menjadi ancaman bagiku. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Siapa kau? Hei nenek jelek, ini Gundala Serta ayahku dari Nusa Laut. Tadi kau mencaci dan menantang ayahku. Ayah, nenek jelek itu mau mencelakai aku, bahkan mau membunuhku. Kau pasti Mak Lampir dari Gunung Merapi. Oh, rupanya kau sudah mengenalku. Dengan memandang mukamu, aku maafkan anakku. Cepat, pergi dari sini. Bawa anakmu yang lancang itu. Kau yang lancang, Lampir. Ayo anak nakal, kita pulang. Tapi ayah. Ayo. Luar biasa, ilmu Mak Lampir sudah begitu mengerikan. Tapi Gundala Seta lebih mengerikan lagi. Pantas kakek panut selalu berpesan agar aku selalu berhati-hati. Hah? Aku kesepian tinggal di Nusa Laut. Apa di Jawa Dwipa ini kau punya teman? Hah? Mm-mm. Dia sangat baik. Temanmu itu laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Dua kali dia menyelamatkan aku dengan mempertaruhkan nyawanya. Berarti pemuda yang bertempur dengan Mak Lampir itu? Iya. Kita meninggalkan dia begitu saja. Kalau dia sampai mati, aku tidak ingin hidup lagi. Katakan terus terang, apa kau mencintai pemuda itu? Aku tidak tahu. Apa pemuda itu juga mencintai kamu? Aku tidak tahu. Kenapa tidak kau tanya? Tidak mungkin aku bertanya apakah dia mencintai aku atau tidak. Dulu aku melakukan hal itu pada ibumu. Ayah kan laki-laki. Kalau aku menyatakan cinta lebih dulu, dunia akan mentertawakan aku, ayah. Izinkan aku mencari sahabatku itu. Mudah-mudahan dia masih hidup. Ya, ayo, sekarang kita pergi sama-sama. Jangan. Kenapa? Kalau ada ayah, dia pasti malu. Ayah tunggu saja di Nusa Laut. Aku pasti pulang. Bagaimana kalau kau menghadapi bahaya? Ayah, aku bisa jaga diri. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa mencelakai anakmu ini. Bencana besar bagi kita. Jika Mak Lampir bersekutu dengan Arya Soma, setan pemakan manusia itu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tidak ada jalan lain. Kita harus menghubungi orang-orang aliran putih
untuk melawan mereka. Berita apa lagi yang kau bawa, Kalagondang? Baru-baru ini muncul pendekar-pendekar muda yang berilmu tinggi, Kiai. Seperti Mahesa, Dewi Sekar Arum, Tirta. Tirta? Maksudmu Tirta, anak bajang lanang yang mempunyai tanda rahcakra di punggungnya? Mungkin juga, Kiai. Dan Dewi Sekar Arum itu putri Adipati Rembang. Subhanallah. Perubahan dan perkembangan manusia benar-benar di luar dugaan kita. Kabarnya pengemis Tangan Seribu dan Gundala Seta dari Nusa Laut bakal muncul lagi, Kiai. Dicari kemana-mana, akhirnya ketemu juga. Mau apa kalian mencari aku? Kau harus suruh tanggung jawab terhadap Sungira. Wah, cantiknya. Kita hajar saja, Kakang. Sabar. Dia mau kurang ajar, Kakang. Perbuatan jahat tidak harus selalu berbalas dengan kejahatan. Tidak ada salahnya kan kalau kita melakukan kebaikan? Ya, siapa tahu dia akan jadi baik pula. Pendawar. Betul, Nyai. Mau kemana? Mau mencari Kanjeng Roro Ayu Wulandari. Setiawati, ini pasti kakaknya Ayu Wulandari. Dia bisa aku peralat untuk mendapatkan adiknya. Permisi, Nyai. Tunggu. Ikut aku. Kemana, Nyai? Aku tahu di mana gadis itu berada. Apakah Nyai pernah bertemu dengan adikku? Ya, aku tahu. Aku pernah menjumpai dia di suatu rumah. Dia tinggal bersama dua orang pemuda, yaitu anaknya Sembara dan anaknya Basir. Putra Sembara? Mahesa maksud Nyai? Benar. Bisakah Nyai mengantarkan kami ke sana, Nyai? Tentu. Ikut aku. Hiya! Putri itu mengumbar Toloyone. Iya. Kita ikuti saja dia. Iya. Karena gadis itu sangat berharga untuk mendapatkan Ayu Wulandari. Iya. Di sini pondoknya, Nyai. Benar. Mudah-mudahan mereka masih di sini. Iya. Kanjeng? Kanjeng Ayu? Ini ada yang mencari. Pindah kemana ya? Benar, adikku pernah tinggal di sini. Dari mana Kanjeng tahu? Aku tidak mau dipanggil Kanjeng. Maaf. Sisir rambut ini, aku tahu benar,
sisir rambut ini milik adikku. Apa manfaat lain dari gadis ontang-anting yang memiliki pancar getih itu, Malampir? Darahnya bisa dipakai untuk mengobati Arya Soma. Dan aku jamin, Arya Soma akan hidup selamanya. Baik, aku akan berusaha mendapatkan gadis itu. Dari mana, Nyai? Dari buang air. Gak enak kalau ditahan terus, bisa sakit. Kemana lagi kita mencari adikku, Nyai? Ikut aku, kita cari Mahesa. Dialah yang membawanya. Nimas! Nimas Rara! Nimas! Nimas Rara! Nimas! Nimas Rara! Ada apa, Kakang? Aku di sini. Ada apa memanggilku, Kakang? Aku diberi tugas mencari Kanjeng Roro Ayu Wulandari. Bisakah diajak menolongku? Tentu. Mendekatlah kemari, Kakang. Aku ini tidak berbakat. Bagaimana mengalahkan Mahesa kalau begini saja tidak bisa? Boleh aku duduk di sini? Tadi kau duduk di situ? Kenapa? Dari tadi aku melihat Nisanak duduk melamun. Aku ingin menemani. Melamun atau tidak? Itu bukan urusanmu. Aku tidak mau ditemani. Thank you.
Jangan lari kau! Kau pendekar cabul? Setan betina! Kau kira aku takut? Iya, sepertinya aku mengenal tongkat itu. Hei, siapa kau sebenarnya? Aku Jaka Dewa dari Pulau Karimun. Ada hubungan apa kau dengan Arya Sekipu dari Pulau Tengkorak? Dia adalah guruku. Setelah kau mengetahui siapa aku, lebih baik kau menyerah. Bagaimana? Ada apa? Ilmu silatku hampir sama dengan ilmu silatku. Kalau sama kenapa? Kalau tidak sama kenapa? Mungkin kita satu aliran. Aku ingin tahu siapa gurumu, supaya aku tidak salah tangan. Kalau aku beritahu siapa guruku, aku takut kau atau gurumu akan mati ketakutan. Kurang ajar, perempuan siluman. Terimalah kematianmu. Dewa, kau menerima upah dari kejahatanmu. Laki-laki mata keranjang seperti kau seharusnya tidak punya mata. Katakan pada gurumu bahwa Gundala Seta dari Nusa Laut sudah lama mencarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumben kepulanganku disambut banyak priayi pinunjul. Ada apa, Kiai? Sepertinya ada yang tidak beres. Ada apa, Dimas? Baca dulu. Romo, Ananda sedang mencari pengalaman hidup agar bisa memahami suka duka kehidupan. Suatu saat pasti Ananda kembali. Sekian, Setiawati. Anak tidak tahu diri. Memalukan. Setiawati. Di mana Kendawar? Kendawar aku utus untuk mencari putriku yang sampai sekarang belum juga kembali. Tidak, dia bersama Kendawar. Aku tahu, ini kesengajaan. Kendawar tidak mempermalukan aku. Aku lihat sendiri Kendawar pergi tanpa siapa-siapa. Bohong. Sekarang Kendawar telah menginjak-injak kepalaku. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak bisa didiamkan. Aku harus membalasnya.
penumpang lewat. Kamu yang bernama Gendawar? Benar. Kisanak siapa? Ini orangnya. Ya. Setewati, mundur. Baik, Kakang. Ya. Berhenti! Kenapa kalian ingin membunuh Kakang Gendawar? Hentikan. Jangan sampai aku melukai kalian. Coba kalau bisa. Kakak sudah apa-apa? Alhamdulillah. Kakak kenal siapa mereka itu? Tidak. Sepertinya mereka orang suruhan. Ih, jahat amat yang nyuruh. Iya, tidak tahu apa salahnya, mau dibunuh. Iya. Mana Bibi Parwati? Katanya mau balik lagi. Tapi sampai sekarang belum juga nongol. Kita disuruh nunggu di Waringin Doyong. Sebaiknya kita cari tempat itu yuk. Yuk. Iya. Ada apa? Lapor ketua. Ketua muda sudah kembali dari perantauannya. Di mana dia sekarang? Sedang dalam perjalanan kemari, ketua. Ada apa? Guru! Jagadewa! Kau siapa yang berani melakukannya terhadapmu? Citrasena, guru. Siapa? Anak Gundala Seta dari Nusa Laut. Gundala Seta? Iya, guru. Kau bilang Gundala Seta? Iya. Sakit hati ini harus dibalas, guru. Aku sudah mendapatkan gadis ontang anting yang memiliki pancer getih. Di mana dia? Ada. Aku suruh dia menunggu di Waringin Doyong. Kalau begitu kita ambil anak itu. Mali rupa dulu, supaya Ayu Wulandari tidak curiga. Ayo. Lihatlah, dengan siapa kami datang? Mbak Yustiawati? Ayo pulang, aku cari kau kemana-mana. Aku sedang mencari Paman Gendawar. Ya, sekarang sudah ketemu. Yuk, kita pulang. Mari ikut ke Kadipaten, Kakang, supaya bisa ketemu Romo. Maaf, Kanjeng Tumenggung sedang tidak bisa diganggu. Kami diutus untuk membawa Kanjeng Roro pulang. Tidak seorang pun boleh ikut. Jika mau menyusul, datang saja nanti ke Kadipaten. Masa Kakang Mahesa tidak boleh ikut? Tidak apa-apa. Kapan-kapan kami akan menyusul ke Kadipaten. Ayo, ayo, sebelum sore. Aduh, beratnya berpisah. Apa, Tom? Aku bilang beratnya berpisah. Baru sebentar bertemu, sudah berpisah. Seperti ditinggal mati. Karena Ayu Wulandari baik, coba sifatnya jelek. Pemarah, egois. Pasti perpisahan akan meninggalkan kesan buruk. Kenapa kita lewat hutan begini? Jalan pintas, lebih dekat 10 pal dibanding jalan biasa. Kakang tahu siapa yang menjadi Gendawar dan Setiawati itu?
mak lampir. Pandangan Kakang cukup tajam, dapat menembus tabir dan tipuan. Mari kita rebut Kanjeng Ayu Wulandari. Dia tidak tahu kalau dia sedang ditipu. Siap, Kakang. Di sini. Mana Ayu Wulandari? Tahu di mana? Dia dibawa kabur siluman ular itu. Dia menginginkan Ayu Wulandari juga. Makanya dia memerangi wanita siluman ular itu. Selamat tinggal. Aku mau mengejar lawanku sebelum jauh. Hiya! Ayu Wulandari hilang, Mahesa. Sepertinya iya. Loh, jangan sepertinya. Yang jelas bagaimana? Yambo, wong aku sendiri juga bingung. Walah, aku tanya sama orang yang bingung. Ya jawabannya jelas gemblung. Jaka? Apa yang terjadi? Kenapa aku dipopong? Ceritanya panjang, Kanjeng Roro. Mari kita pulang dulu. Nanti ku ceritakan di rumah. Jaka! Ayu! Gendawar, lihat! Aku berhasil membantumu! Ayu! Mbak!
Di mana kau temukan Kanjeng Roro? Ceritanya seru. Nanti aku ceritakan di rumah saja ya. Yeah. Ayo. Yeah. Panglima Kumbang bisa melukai kulitmu dengan senjatanya yang tidak seberapa. Mungkin aku sudah tidak sakti lagi, Nek. Kau tetap lelaki ladang jagat yang menjadi kebanggaanku. Kau lihat, orang yang terkena pedang pusaka ini bisa terbelah. Berarti kau masih tetap sakti mandraguna. Por Guru. Ada apa? Aku lihat Ayu Wulandari di Kadipaten Tegal, Guru. Dia datang bersama Gendower dan Setiawati. Jadi dia sudah pulang ke rumahnya sendiri? Ya, Guru. Kurang ajar. Berarti aku harus mengambilnya kembali. Arya Soma! Arya Soma, kau terluka. Kenapa, nak? Soma, apa yang terjadi, Soma? Melihat senjata yang dimilikinya, sepertinya aku pernah mengenal lelaki itu di dalam kitab Somala. Senjata tongkat perak yang mengandung racun bisa dilawan dengan ajian tombak pinayungan. Aji tombak pinayungan. Aku harus mempelajarinya. Aku harus bisa mengalahkan Gundala Seta. Ada apa, Nek? Sebentar lagi kita akan sampai ke Kadipaten. Kita harus mencari jalan yang aman untuk memasukinya. Penyamaran, Nek? Ya. Dengan begini, tidak seorang pun akan mengenal kita, Grandong. Ayo berangkat. Diajeng, apa kau sudah membicarakan hal ini dengan putri kita? Belum, Kakang. Loh, kenapa? Anak itu baru saja pulang. Aku pikir biarlah dia istirahat dulu. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan membicarakannya. Ya, boleh-boleh saja, Diajeng. Tapi jangan terlalu lama. Sebab Kakang Adipati Wirantaka sedang menunggu jawaban dari kita. Iya, Kakak. Bagaimana anakku? Maaf Kanjeng Ibu, Ananda tidak bisa menjawab. Kenapa? Ananda belum siap untuk menikah dan berumah tangga. Belum siap? Iya Kanjeng Ibu, Ananda belum dewasa untuk menikah dan berumah tangga. Ananda belum berhasil mewujudkan cita-cita. Anak gadis seusiamu itu sudah menikah dan punya anak. Ananda mengerti, tapi... Cita-citamu apa? Ananda ingin berkelana ke seluruh pelosok negeri
untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Ananda ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Kenayu, Kenayu! Membela yang lemah dan tertindas. Saat ini, Kadipaten memerlukan pendekar-pendekar yang tangguh, yang siap berkorban untuk bersama-sama menumpas makhluk pengisap darah yang telah lama mengganggu ketentraman hidup penduduk di Kadipaten ini, Bu. Nanda ingin sekali membantu mereka. Celaka, Grandok. Gadis Otong Anting Pancer Getih itu akan dinikahkan. Memangnya kenapa, Nek? Tidak boleh. Selidiki terus. Kita dengarkan pendapat Kanjeng Tumenggung. Gerakan terus Aji Pangrungomo. Baik, Nek. Apa? Itulah yang dikatakannya padaku. Sejak dulu aku mengkhawatirkan anak kita akan berubah kepribadiannya. Inilah akibat pergaulannya dengan Gendowor. Ayu, selama ini Romo selalu mengabulkan semua keinginanmu. Tapi semua itu ada batasnya, Ayu. Sebagai seorang gadis, kau harus menikah. Dan sebagai putri Tumenggung, kau tidak pantas hidup berpetualang tanpa arah dan tujuan. Tapi... Jangan potong perkataan Romo. Sekali ini saja, Ayu, Romo minta agar kau menikah dengan Raden Permadi. Dan kau tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Kalau sampai kau menolak, itu sama halnya kau membuat malu pada kedua orang tuamu. Mengerti?